Seorang awak bus yang kabur sesaat setelah terjadinya kecelakaan maut bus wisata Cikidang yang menewaskan 21 orang berhasil ditemukan. Awak bus yang diketahui sebagai sopir bus ditemukan warga tengah bersembunyi di Sungai Citarik sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Minggu sore, warga menemukan seorang awak bus bernama Adam yang tengah bersembunyi di Sungai Citarik dalam kondisi luka-luka. Diduga Adam merupakan sopir dari bus maut yang mengakibatkan 21 orang meninggal dalam peristiwa kecelakaan di Tanjakan Cikidang, Sukabumi. Saat diperiksa, Adam mengaku hanya sebagai kenek meski profesinya merupakan sopir utama, sedangkan bus dijalankan oleh Bujang yang merupakan mekanik bus. Katanya ada orang yang semalam dicari, ada di sungai, itu posisinya, posisinya di pinggir sungai. Udah gitu saya langsung ke bawah, ternyata ada, udah banyak warga di sini. Saat itu kondisinya pingsan atau gimana? Enggak, udah sehat. Awalnya di sini, cuman dia haus turun ke bawah. Oh gitu. Untuk pakaiannya kan pakai apa? Udah begitu, pakai singlet hitam. Bapak yang sepengetahuan Bapak itu siapa, Pak? Ya kurang tahu barusan siapa namanya. Kenek katanya. Kenek yang mengendarai bisnya atau keneknya? Kenek. Keneknya. Tapi yang nyupir dia.